Halo guys, saya Asep Saputra. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau trik ya, formasi untuk menyerang dan sekaligus bertahan ya. Jadi di formasi ini kita bisa menyerang dan juga bisa sekaligus bertahan. Jadi langsung saja saya akan kasih tutorialnya. Yuk, langsung ke tutorial. Oke, dan ini kita sudah masuk di menu formasi. Saya memakai Arsenal ya. Jadi untuk formasinya seperti ini. Yang formasi pilih yang 4-3-3 ini. Terus kita mau ini, saya mau rubah dulu sesuai keinginan saya ya. Saya mainkan. Jadi untuk masalah pemainnya itu sama aja ya teman-teman, terserah aja, pilih aja yang rating yang gede ya, yang rating yang gede seperti ini. Kalau bisa sih yang di atas 80-an ya, pasti dia hebat. Nah, ini sudah seperti ini ya. Terus kita ke attacking. Attacking instruksi ini berarti serangan, instruksi serangan ya. Di serangan ini karena kita bermain menyerang dan bertahan, teman-teman pilih aja yang atas ini counter attack ya. Terus untuk pengoperan kita mainnya itu pilih short pass aja, kita main bola-bola pendek ya biar pemainnya pada ngumpul, jadi enak, lebih enak untuk mainnya. Terus di attacking area ini kita pilih yang wide aja ya. Wide ini berarti dia memperkecil, maksudnya biar pemainnya itu selalu berdekatan juga. Terus posisinya ini fleksibel aja biar dia bisa kemana-mana dan menyerangnya lebih sangat mudah. Terus supportingnya ini kita penuhin aja ya. Dan ini untuk penyerangan. Penyerangan, nah di sini kan saya mau bisa untuk menyerang dan bisa untuk bertahan. Dan untuk bertahannya itu di defensif ya. Defensif itu artinya pertahanan ya, pertahanan. Ya pokoknya pertahanan lah. Untuk pertahanan defensif ini untuk pertahanan. Nah, untuk defensif style ini pilih yang all out aja ya. Kalau all out berarti dia kerjanya all out total, kerja total. Terus yang containment area ini juga untuk pertahanan yang sangat bagus, pilih wide aja, wide. Terus untuk pressuring ya, untuk press, ngepress pemainnya itu yang agresif aja biar pemainnya pada agresif. Terus untuk defensive line-nya ini kita di satu aja ya biar ke belakang. Kalau ke depan gini mah ini nggak bertahan namanya. Ini menyerang, ini membantu yang menyerang tadi karena kita bertahan. Berarti ini defensive line-nya di paling bawah, nomor satu itu paling pinggir kiri. Terus compactness ini berarti nih. Kalau compactness ini ya menurut saya untuk pertahanan ya, untuk bertahan kita jangan terlalu wide ya, jangan terlalu ketat seperti ini, nanti dia bisa menyerang dari pinggir. Kita ini pilih yang di tengah aja ini, berapa garis itu, 5 ya, 5 ini udah bagus banget ini. Jadi dia pinggirnya bisa kekawal, terus tengahnya juga bisa kawal. Kalau ini dipulin seperti ini, dia hanya bertahan di tengah saja, tapi juga bagus sih, ini juga bagus. Tapi untuk sayap kanan kiri lowong, jadi kita pilih yang ini aja ya, 5 garis ini yang kita pilih. Jadi gitu aja ya. Terus untuk advance ini nggak usah, advance ini nggak usah lah ya, karena saya mau
cari cara yang simple aja. Kalau advance ini untuk cara yang manual, kita bisa nih attacking. Nah, tapi kan lebih ribet kalau kita main. Jadi saya di sini mau memberi tutorial yang mudah-mudah aja buat teman-teman sekalian. Ini udah sangat worth it sekali. Ini biasanya saya pakai ya, formasi seperti ini juga saya pakai biasanya. Dan hasilnya saya pun menang. Selalu menang. Kalau udah, kita langsung aja. Oh ya, terus pilih ini, pair setting ini ya. Pair setting ini terus pilih yang player to join attack di sini, karena ini untuk corner ya teman-teman. Ini trik untuk corner juga. Kita pilih back aja. Back David Luiz, salah satu aja back. Jadi pas dia corner itu backnya maju. Maju untuk menyundul bola. Oke, sudah. Jadi gitu aja untuk formasi menyerang dan bertahan ya. Yang saya sebut bertahan sekaligus menyerang, atau formasi menyerang sekaligus bertahan. Nah, untuk bertahan dia enak banget teman-teman. Untuk nyerang juga tuh, langsung kan ucil. Segol. Pokoknya formasi ini worth it banget teman-teman. Formasi sangat-sangat worth it. Untuk semua klub juga bisa ini. Untuk semua klub juga bisa. Tuh lihat, kalau nyerang kan formasinya nyari tempatnya itu bagus banget teman-teman. Untuk pertahanan yang juga mantap. Tuh kan, mabut bola juga enaknya ya. Formasi pertahanan juga. Kok menyerang dia cepat banget misalnya. Salah. Cepat juga ini. Oke, kita habisin babak satu aja ya guys. Jadi guys, formasi ini formasi yang sangat-sangat worth it ya, sangat worth it.
menurut saya ini sangat worth it, jadi teman-teman boleh ikuti formasinya. Saya akan ulangi sekali lagi, ceng formasi ini yang 4-3-3 ini ya, yang 4-3-3 ini yang dalam kurung 4-1-2-3 pilih yang ini. Terus di attacking instruksi teman-teman bisa ikuti seperti ini. Terus di defensif juga teman-teman bisa ikuti seperti ini. Pokoknya ini sangat-sangat worth it teman-teman, sangat worth it. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video kali ini, trik formasi menyerang sekaligus bertahan ya. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan boleh di share juga, boleh di komen ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.